Pimpinan cabang atau PCL di IPEDAN menjadi tuan rumah pengajian rutin organisasi kemasyarakatan atau Ormas Islam. Kegiatan rutin Majelis Ulama Indonesia atau MUI tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 25 Februari 2023 di Masjid Khairul Fatihin, Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Marjana, Camat Pedan sekaligus pengurus Dewan Pertimbangan MUI Kecamatan Pedan, mengapresiasi LDI Pedan sebagai tuan rumah. Ia juga menyampaikan terlaksananya kegiatan rutin ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan antar lembaga keagamaan. Senada dengan Marjana, Ketua Pimpinan Cabang LDI Pedan Suharto mengatakan, dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, LDI menerapkan 6 karakter luhur yang terdiri dari jujur, amanah, mujahid, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Kegiatan rutin ini juga diharapkan dapat mempererat serta menjaga tali silaturahim antar ormas keagamaan, khususnya yang berada di Kecamatan Pedan.